Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Teman-teman pasti sering mendengar tentang hujan meteor atau sering mengamati fenomena astronomi ini setiap bulannya di langit. Namun, apakah teman-teman pencinta astronomi tahu apa itu hujan meteor dan bagaimana bisa terjadi hujan meteor? Sebelum lanjut ke penjelasannya, jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi dan fenomena astronomi lainnya. Memandang dan melakukan pengamatan terhadap hujan meteor bisa menjadi kesenangan tersendiri bagi sebagian masyarakat. Namun, apa sebenarnya menyebabkan hujan meteor itu terjadi dan bagaimana proses terjadinya tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Hujan meteor adalah meteor yang jatuh dan melewati permukaan bumi dalam jumlah yang banyak sehingga dari permukaan bumi akan terlihat oleh manusia seolah seperti hujan yang turun. Hujan meteor merupakan salah satu fenomena alam yang langka. Hujan meteor hanya terjadi di waktu-waktu tertentu. Fenomena hujan meteor ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu bertemunya lintasan atau orbit komet dengan orbit bumi. Pertemuan ini dapat terjadi karena orbit keduanya yang membentuk elips dan memungkinkan adanya pertemuan waktu antara orbit bumi dan komet pada saat melintas dekat bumi. Saat komet melewati bagian dalam tata surya, cahaya dan panas dari matahari menyebabkan permukaannya melontarkan gas dan debu. Pada saat komet melintas dekat bumi, muncul sebuah energi yang dapat menimbulkan tekanan. Selain itu, ketika komet melintas dapat menyebabkan jumlah meteor yang masuk ke dalam bumi meningkat drastis. Peningkatan drastis ini mengakibatkan meteor kehilangan daya untuk dapat mempertahankan posisinya agar tetap berada di orbitnya, sehingga dapat menimbulkan hujan meteor di sebagian wilayah bumi. Hujan meteor ini merupakan fenomena alam yang dapat diprediksi waktu kejadiannya. Terjadinya fenomena hujan meteor ini dapat diprediksi oleh para ilmuwan secara periodik. Adapun proses terjadinya hujan meteor, yaitu adanya sebuah batuan di luar angkasa yang berpapasan dengan bumi. Batuan ini adalah serpihan komet yang telah hancur. Gaya gravitasi yang lebih besar menarik batuan tersebut, sehingga batuan tersebut bertemu dengan atmosfer bumi dan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan yang terjadi di atmosfer bumi dengan batuan tersebut menyebabkan timbulnya tekanan pada batuan tersebut dan akan menimbulkan panas. Karena adanya panas yang ditimbulkan oleh batuan tersebut, mengakibatkan timbulnya api atau pembakaran di batu tersebut. Hal ini yang dapat menimbulkan cahaya menyerupai bintang jatuh. Karena adanya meteor yang jatuh dan menyala ini, maka dinamakan hujan meteor. Dinamakan hujan karena biasanya meteor berasal dari serpihan komet yang terbakar hangus dan jatuh berjumlah lebih dari satu. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu hujan meteor, penyebab hujan meteor, dan bagaimana proses terjadinya? Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar selalu mendapatkan informasi terkait astronomi dan fenomena astronomi lainnya.